Oke guys, ini copy linknya, link YouTube di copy yang 5 minute. Saya paste ya guys di sini. Dan saya tanda panah ke kanan. Dan ini prosesnya sedang analisis link yang dari tadi di copy guys. Ya guys, aplikasi Suno Teller sangat bermanfaat untuk membantu kita membuat musik guys di Suno AI. Nah, Suno Teller ini akan membuat analisis dari lirik dan musik yang kita copy linknya tadi guys. Dari musiknya ada genre hingga ke subgenre-nya, dia analisis seperti apa yang ada di link tersebut hingga ke mood. Mood dari musik ini mood dari musik sampai ke instrumen, dari tempo dan jenis vokalnya dianalisis guys. Nah, untuk yang lirik, dia analisis dari liriknya guys, cerita tentang apa dan mood lirik nya tentang apa dan temanya tentang apa dia ceritakan. Keren ya guys. Jadi informasi ini, data ini kita gunakan sebagai dasar untuk membuat lagu di Suno AI. Jadi kita menggunakan data dari musiknya atau dari liriknya. Kalau saya sih ingin dari musiknya. Soalnya kan lirik saya bikin sendiri ya guys. Nah, jadi saya akan copy nanti ini dari genrenya dan dari moodnya guys. Saya akan copy dan saya paste di Suno AI guys. Dan saya akan menggunakan lirik yang saya sudah punya aja, saya paste. Dan kita langsung proses ya guys. Oke, ini hasilnya. Di setiap langkahku ku rindu hadirmu. Bayang wajahmu. Oke, ini musiknya guys. Intronya udah sama dengan referensi. Ada akustik, ada vokal. Jadi sesuai ya guys hasil analisanya dari Suno Teller. Nah, suara pianonya juga udah mirip guys, ada juga sebagai pemanis. Namun cinta ini tetap membara. Dalam sunyi malam ku sendiri menanti, menanti hadirmu di sini. Ku tata bintang-bintang di langit, berharap kau juga melihatnya sebagai tanda kasih yang abadi, yang takkan pudar selamanya. Meski waktu berlalu, ku takkan lelah menanti dirimu kekasih sejati. Walau jarak memisahkan kita, cinta ini tetap ada di. Oke guys, itu hasilnya. Menurut saya sih agak mirip dan karakternya sama guys dengan referensi yang tadi kita analisis dan kita copy hasilnya di Suno AI. Menurut kalian gimana guys? Ya, oke, saya kembalikan kepada kalian ya guys. Dan sampai jumpa lagi di video Mas Tejo berikutnya guys. Bye.